Siapin minum, guys. Kita langsung opening. Kemarin sih sempat gue nyobain yang versi Ryujin emulator ya, yang 20 menit pertama itu, tapi agak nge-lag, jadi agak males gue. Nintendo Prison Legend of Zelda. God damn. Wow. Wih, Princess Zelda, rambutnya pendek dong. Strange bloom keeps getting thicker. Ini makin gelap katanya. Makin bawah makin gelap. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. Terowongan ini lebih lebih dalam dari yang aku pikirkan. Zelda, Princess of Hyrule. Cakep banget cuy. Screenshot dulu lah. Wih, ini ada Master Sword kita ya, guys ya. Tapi anehnya Master Sword-nya di sini nggak ada lampunya ya. Hyrule Castle. Jadi ini di dalam Hyrule Castle katanya ya. Bagus sih grafiknya, guys. Gue kemarin main di emulator doang, ini udah main di Nintendo Switch-nya langsung. Apa nih? People have been falling ill after coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty and not concentrated enough to harm us. We'll keep going. Coming up from beneath Hyrule Castle. Ya, intinya dia lagi menjelajahi bawah dari Hyrule ya, bawah tanah nih. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. But I know I'll be okay with you, Link. Yeah. Let's go solve this mystery. Jadi ini kita lagi mecahin misteri di bawah tanah dari Hyrule Castle, teman-teman. Dan kita harus siap dengan resiko yang ada katanya. Wuhui. Apa lagi nih? Wah. Pedangnya mulai mulai bersinar, guys. Link. The Master Sword. Iya, bersinar dia. Memang harusnya bersinar sih. Kayaknya dia merasakan sesuatu, si Master Sword-nya. Tidak sangka ada terowongan yang tersembunyi ini ya. Kita harus lebih hati-hati dan maju ke dalam lagi katanya. Majulah, buruan. Mau perang nih. Damn. 6 tahun setelah perilisan Breath of the Wild ya. Link, look here. Dapat tuh. Zonai. Jadi sini robot-robotnya disebut Zonai sih. Halo Sapiroi. So bakso.
apa nih? Kita harus siap-siap pedang dulu ya, Gisya. Masa Sur harus siap nih. This carving. Apa lagi nih? Oh, ini kayaknya raja dari zona ya. Dengan telinga yang gede, beda sama kita katanya. Padahal telinga kita panjang juga yang si Hylian ini. Setahu gue si zona ini adalah raja pertama di Hyrule Kingdom ya. Terus siap-siap dengan war. Apakah ada para glider di sini? Nggak bisa para glider dong. Ya elah, musuh gitu doang. Histories of the royal family include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. Is it possible? Do these murals depict the same legend? Jadi kita ketemu histori baru ya dari kerajaan Hyrule ini. Si Zona ini sendiri. Raja dari Hyrule. This is similar to the statues we saw earlier. Azonai. And these figures look like Hylians. Jadi si Hylian ini menyembah ke Zonai. Certainly suggests that the Zonai descended from the heavens. It is said that my ancestors, the first of Hyrule's royal family, were born from a union with gods who had descended from the heavens. Jadi si Hylian ini nikah sama si Zona ini. Wow. Tell a similar story, and if they are accurate, then the gods mentioned were the Zonai. They must have forged a relationship with the Hylians of that time, working together to establish. Jadi si Zona sama Hylian ini kerjasama selama ini. Oh, gitu. This figure. He seems to be stealing something of incredible power from the young kingdom. Nah, ini si Ganon nih. It aligns with what I've read during my studies. This, it shows the Demon King. And a fierce battle against him. Jadi karena ada yang mencuri suatu kekuatan dari Raja Zona ini ya, kita harus mengambil kembali kekuatan itu. Demon King ini Ganon ya namanya, Ganon. Parah sih Ganon ini. This mural must be the great war recorded in the royal histories. This is the imprisoning war and the events that led up to it. Link, this is a huge discovery. Semangat banget sih Zelda. Alright then, now to use this invention of Pura's. I'm glad I didn't leave it behind. It's so easy to record. You point it and click. Oh, it looks like the rest of the murals are obscured. Just what is this place? Maybe we'll find more answers farther ahead. Oke, kita cari jawabannya di sana katanya. Let's keep moving deeper. Yeah. Let's go. Ya,
Jadi intinya ya ada seseorang yang namanya Ganon yang mencuri kekuatan dari Raja Zonai ya. Yang udah kerjasama sama Hylian pada zaman dulu. Jadi si Ganon ini ternyata mempunyai kekuatan yang hebat banget. Jadinya sekarang si Ganon itu berbuat ulah lagi ya, padahal sudah disegel sebenarnya waktu zaman dulu si Ganon sama si Raja Zonai terdahulu ya. Dan ini si Ganon ternyata masih aktif lagi, dimana sebelum kita ngalahin Calamity Ganon dan sekarang ada Ganon Demon King ya, ternyata mayatnya masih ada dan masih hidup sampai sekarang kayak gitu guys. Serem banget ya musiknya. Ini hati kita ada 30 by the way. Nanti di nerf setau gue. Siap-siap guys. Jump scare. Siap-siap. God damn. Itu dia Ganon. Holy. Ayo lanjutkan, tapi kita harus berhati-hati dengan ekstra. What is that? Apa itu? Wah, ini si Ganonnya guys. Tuh, udah disegel dia tuh sama raja pertama tuh, tangannya tuh. Tangan raja pertama yang ini nih. Dan tangannya jatuh. Itu yang menyebabkan si Ganon tuh aktif lagi, teman-teman. Apes banget ini ya. Tuh kan hidup lagi dia. Waduh. Waduh. Wah, di nerf kita habis-habisan. No. Master Sword-nya hancur. Was that the sword that seals the darkness? The blade that shatters so easily against my power cannot save you from me. Master Sword aja kalah, men. You who carries that fragile sword, a Link. Kok mereka tahu ya namanya? Lord who placed his faith in you. And that was all you could do. How do you know our names? Mana bisa tahu? Aduh, tangannya si Link. No, Zelda. Tidak, aku akan menyelamatkanmu. Ya, di sini si Zelda pisah lagi sama Link. Emang agak-agak nyusahin emang ya. Wih. Thank you.
ini asal muasal Sky Island ya. Wow. Oke, ini harusnya linknya lagi terkapar ya. Oh, nice, tangan baru guys. Tadi ada yang nyebut si Ganon nyebut Rauru kan. Rauru tuh naruh kepercayaan sama si Link ini. Tapi ternyata si Link ini terlalu cupu. Rauru itu adalah raja Zonai yang pertama di Hyrule Kingdom ya. Namanya Rauru, teman-teman. Tangannya jadi hitam anjir. Link, finally you wake. Ah, Link. Akhirnya lu bangun juga. I've heard a great deal about you from Zelda. Your wounds were severe. I am relieved to see you escape death. Jadi kita diselamatin sama suara ini ya. Your arm, however, was beyond saving. Tangan kita yang kemarin udah diganti dengan tangannya si Raja Rauru. Raurus. Orang Jawa nih, jangan-jangan. Master Sword. Hancur dong pedangnya. Gila, enak banget ya. Kagak nge-lag loh. Gila, emang Switch ini padahal konsol zaman berapa gitu. Kita lagi menjelajahi dulu sekitar sini ya, teman-teman ya. Kita ambil dulu nih, Master Sword. Waduh. Kasih ya Master Sword. Di nerf dia guys. Pencet Y untuk attack. Masih bisa lah ngetek-ngetek, masih bisa. Sikit-sikit ya kan. Gila. Gila, keren banget, cok. Shoo. Woi. Best. Apakah di sana ada kotak-kotak lagi? Kayaknya nggak ada ya. Kita langsung aja guys. Loncat. Gila. Nggak ada delay-nya. Gue main di emulator ngelag-ngelag. Keren emang Nintendo Switch. Ini Sign of Resurrection anjir. Landing mendarat di air, bahkan dari ketinggian itu nggak bakalan dikasih damage ke kita guys katanya. Jadi aman ya. Aku melihat cahaya di situ. Apa nih? Berasa jadi newbie lagi. Nah, ini nih baru benar teman-teman.
ada yang bilang gitu kan, wah terlalu mudah yang kemarin. Nah ini kita di nerf lagi ya, ini baru asik nih. Kalian bisa lihat perjuangan gua mainin game ini dari nol ya kan, biar mati bareng kita nih. mati bareng nggak apa-apa. Gila Linknya nggak pakai baju nggak tuh, anjir. Wow, gila langitnya guys, asli ini sampai langit-langit mapnya, anjir, anjir lah. Dan katanya yang bagus itu ya tanpa loading teman-teman. Ada kan game yang kalau berat itu ya dari langit turun ke tanah itu kan loading dia pasti. Ini tanpa loading anjir. Let's go lah ya, kita coba ya. Anjir, epic tos momentos ya guys ya. Itu skin paling keren sih menurut gue sih. Wow, gila sih, cakep sih guys. Gigi. Great Sky Island. Oke, gua naikin kameranya ya, biar kelihatan tuh. Ini langitnya kayak gersang-gersang gitu anjir. Oke, ini senjata pertama kita ya, guys ya. Oke. Oh, diajarin kita, guys. Gila, dikira kita newbie. Padahal kita veteran The Legend of Zelda anjir. Dilecehkan kita di sini guys. Anjay. Waduh, udah ada musuh aja nih. Udah ada musuhnya nih. Senjata gembel semua anjir. Skyrim. Ya, grafiknya oke lah. Kadang ada yang diturunin, kadang ngeblur. Apple. Oke, nice. Easy peasy. Itu doang. Gua kira lebih keras tadi musuhnya. Oke, kita ambil apel dulu. Lumayan nih. Oke. Ini ada robot zona ya, by the way. Ih, lentik banget jarinya, cuy. Link, I have wait for you. Princess Zelda left something for you in my care. Okay. Ini akhirnya pura pet. Kita bisa lihat map pakai ini. Kayak Nintendo Switch ya. Mirip banget kayak Nintendo Switch. Ooh.
Oke, akhirnya kita bisa ngeliat mapnya ya. Ini mapnya secara garis besar gede banget anjir. Ah, sulah. Ini yang di foto Princess Zelda tadi ya. Jelek banget resolusinya, cuy. Ini ada misi-misinya, adventure log ya. The Temple of Time is visible from here. Oke, di situ ada Princess Zelda ya. Find Princess Zelda main quest. Anjay. Gila, Great Sky Island nggak tuh kita tuh. Examine Sup. Wah, gua suka banget sama karakter gini, men. Gila, keren banget ini. Kita belum dapat ability-ability yang lain ya. Let's go. Kita ambil apel dulu, guys. Ih, jangan jatuh, woi. Woi, aset berharga gue, woi. Kagak jatuh-jatuh, anjir, nih apel. Oke. Soldier construct apa tuh? Oke, dia ngajarin kita pakai target ya, teman-teman ya. Ini masih tutorial dulu ternyata. Hei. Jadi dia kayak ada jeda ya teman-teman ya dari pergantian senjata. Nih ada delaynya dikit tuh. Tuh. Tuh nggak bisa langsung nih. Oke lah. Oke lah. Karena di emulator juga kayak gitu sih. Ini senjata cepet banget. Hancurnya anjir. I must protect myself katanya. Apa nih zona? Zona charge. Oke. Okay. Gak ada apa-apa lagi di sini. Apa kita harus loncat, guys? Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Tuh, indah banget kotanya, anjir. Tuh ada airnya juga. Tapi belum bisa ke bawah tapi ya. Wuhuu. Ada kodok, ada kodok. Tangkep gak tuh? Anjir, ini kita ngapain anjir? Oke, kita keseberang dulu ya, guys ya. Cari tahu dulu nih, ada apa aja isinya nih. Dikejar! Dikejar! Anjir banget, cok. Dikejar nggak tuh dari ujung? Ah, korok seed pertama. Korok seed pertama. Mulai nih korok seed pertama nih. Oke. Okay. Ya. Yeah. you are not has to. Koroksid, koroksid pertama, mantap. Oke, kita bakalan adu domba dulu nih, guys ya.
domba dulu dia, guys. Ya, nggak kena. Okay, nice. Long stick. Oh, kita bisa masak udah. Udah mulai bisa masak nih. Oke. Kita coba masak ya. Jadi apa tuh apelnya tuh? Gosong nggak tuh, guys? Oke, apel bakar. Halo, bakso. Apel bakar, guys. Kalau kita masak daging sama ini ya kali ya. Jadi apa tuh? Ting-ting. Oke. Jadi stick. Oke lah ya, sementara itu aja ya kita masaknya ya. Ayo kita naik ke sana ya, guys ya. Let's go. Berenang kita nih. Yuhuy. Mantap nih. Manjat dulu kita, guys. Gila, hancur gini ya. Bangunannya ya. Wah, dua. Lanjut, guys. Sup. Mati lo, coy. Gila. Oke, kita buang senjata kita yang kayu-kayu ini ya. Gak berguna ini. Cepat hancur.